tumbuh hilang berganti. Filosofi ini sering kita dengarkan di dunia organisasi. Mahasiswa yang dinilai sebagai agent of change harus memiliki bekal leadership, birokrasi, serta manajemen. Pada tanggal 23 Oktober 2018, organisasi mahasiswa Fakultas Teknik menyelenggarakan pelantikan bersama dengan tema Membangun Sinergi Menuju Organisasi Mahasiswa Teknik yang Unggul dan Berdedikasi. Sebanyak kurang lebih 100 mahasiswa yang menjadi pengurus baru di Ormawa Fakultas Teknik pada masa jabatan tahun 2018-2019. Sesuai dengan tata kelola Universitas Muhammadiyah Ponorogo bahwa PEM Fakultas dibina oleh Fakultas, kemudian himpunan mahasiswa program studi itu dibina oleh masing-masing kapolri. Nah, dalam melaksanakan tugas secara teknis, masing-masing HMPS maupun PEM itu didampingi oleh seorang dosen yang ditugaskan oleh dekan Fakultas Teknik dengan surat tugas. Pesannya agar Ormawa ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita tahu dalam rangka membangun soft skill itu dapat dilakukan melalui kegiatan Ormawa. Karena kita ketahui bahwa kebutuhan dunia kerja saat ini yang diperlukan tidak hanya knowledge tapi juga soft skill-nya. Harapannya tentu saja kami dari Fakultas maupun program studi, baik PEM maupun HMPS ke depan, tadi dalam satu tahun periode ke depan ini, bisa lebih maju, bisa lebih unggul, dan berdedikasi tinggi dalam rangka mengembangkan Fakultas Teknik. Pengurus baru PEM Fakultas Teknik mengusung tema Kabinet Catur Karya yang diketuai oleh Saudari Azizia Syuri Mutiara, HMPS Teknik Informatika diketuai oleh Saudara Rifan Sehul Amri, HMPS Teknik Elektro diketuai oleh Saudara Agil Nugroho, dan HMPS Teknik Mesin diketuai oleh Saudara Putra Aji Pratama. Langkah setelah pelantikan yaitu menyusun program kerja untuk satu periode ke depan yang insya Allah akan bersinergi dengan Ormawa Fakultas Teknik yang lainnya seperti HMPS, HMM, HMPS TE, dan juga HIMAKA. Untuk program kerja unggulan kami sudah menyiapkan insya Allah awal tahun depan akan mengadakan Week of Engineering yang di dalamnya terdapat lomba-lomba dari semua bidang teknik, yaitu teknik informatika, teknik mesin, dan juga teknik elektro. Ada teknik elektro, dia punya lomba robotik. Teknik mesin, dia ada robot air, dan juga di mata ada lomba web design. Harapannya semoga Ormawa Fakultas Teknik tetap solid dan juga mengerahkan segala kemampuannya untuk berdedikasi terhadap Fakultas Teknik untuk Fakultas Teknik yang lebih maju. Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus baru Organisasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo masa jabatan 2018-2019. Semoga Ormawa Fakultas Teknik jaya selalu.